Untuk teman-teman sosialita, jangan lupa saksikan aku Hani Loren hanya di Sosialita TV. Oh gitu ya, mau dinyanyiin, mau denger sedikit aja ya. Ini lagu yang memorable buat saya gitu. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa. Kan saya sehari-hari itu bangun tidur, saya sarapan dulu, terus saya kebetulan sekolah olahraga jadi saya workout sebentar, baru saya ke studio. Cinta, kalau menurut saya cinta itu adalah sebuah ketulusan, kasih sayang yang diberikan untuk semua orang dengan ikhlas tanpa pamrih. Gitu. Untuk pengalaman cinta yang spesial? Pengalaman cinta yang spesial ada, saya rasa kamu juga ada kan? Sejak umur berapa nih kak? Ya. Yeah. First love itu saya mungkin di SMP kali ya, zaman-zamannya sekolah dulu, pertama kali rasain jatuh cinta. Nah, kalau untuk jatuh cinta dengan musik sejak kapan? Oh, dari kecil aku udah suka sama musik dari SD, dan memang kebetulan di keluarga aku memang semuanya suka musik gitu, jadi memang suka melodi dari kecil, memang familiar. Nah, untuk karir kakak terbaik dari kecil sampai dewasa tuh, yang kakak dapatkan prestasi apa? Di musik ya ini ya. Kalau di musik aku pernah bergabung di girl band di Indonesia dan di naungan label Naga Suara waktu itu. Punya lagu favorit dong kak ya? Di antara tiga lagu favorit itu lagu apa aja kak? Aku suka lagu akustik, jazz sama pop. Aku suka lagu Indonesia sih, lagu-lagu jadul Indonesia itu menurut saya masih enak-enak daripada yang sini-sini ya, gitu nyangkut banget di hati kayaknya. Boleh nyanyi lagunya? Oh gitu ya, mau dinyanyiin, mau denger sedikit aja ya. Ini lagu yang memorable buat saya. Gitu.
aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa. Masih bagus gak tuh suaranya? Boleh ya? Oke, siap. Kebetulan dua-duanya aku suka, tapi kalau disuruh milih aku lebih milih musik sepertinya. Karena di musik aku lebih bisa berkarya lebih macam-macam ya, lebih banyak gitu bidangnya. Untuk model sendiri kak, sejak kapan kakak memulai modeling? Ya kalau untuk modeling itu tawaran-tawarannya dari aku lulus sekolah ya kelas 3 SMA. Udah mulai banyak berdatangan tawaran untuk runway, untuk photoshoot, untuk model apa, model iklan apa gitu. Terus juga kalau musik juga sudah mulai dari lulus sekolah memang. Pengalaman yang paling berkesan nggak untuk model, Kak? Oh, yang berkesan saya runway sih. Lebih adrenalin. Jadi berkesan menurut saya. Arti tato itu menurut saya seni tanpa batas. Di antara banyak mentato, favorit tato yang pernah kakak buat itu gambar apa? Oriental favorit saya. Karena menurut saya oriental itu adalah gambar yang abadi. Ya, jadi keren kalau oriental buat saya sih. Saya suka. Boleh dijelasin nggak untuk kan yang ditato itu kan berbagai macam ya kak ya, kebanyakan dari customer itu inginnya gambar seperti apa kak yang diinginkan? Oh macam-macam, kalau untuk gambar semua gambar saya sudah pernah gambar sih kebetulan gitu. Jadi nggak ada spesialis apa atau apa, memang semua gambar saya bisa gitu, perempuan ataupun laki-laki gitu, macam-macam sih. Biasa kalau laki-laki pengen yang lebih mainstream, kalau yang perempuan biasa pengen yang lebih feminim gitu. Prosesnya berapa lama tuh? Tergantung tingkat kesulitan gambarnya, detail gambarnya, besar gambarnya juga. Biasanya semakin besar semakin makan waktu sih memang. Kalau untuk tato nggak bisa cepet gitu, harus pelan-pelan, harus fokus dan harus detail juga kerjanya. Tingkat kesulitannya juga agak ini ya? Iya. Bagian tubuh daerah mana yang pernah kakak tato? Di antara itu yang paling kakak bisa. Bagian tato biasanya orang di bagian lengan. Di bagian lengan, kalau untuk itu untuk cowok sih, tapi kalau untuk cewek di bagian belakang biasanya. Tapi kesini sudah banyak yang di bagian bawah-bawah sih, udah banyak makin berani gitu. Karena menurut generasi sekarang mungkin tato itu termasuk seperti aksesoris ya. Kalau kakak disuruh untuk menjaga seseorang kak, yeah. Siapa yang ingin Indonesia ya, kita masih Indonesia aja ya. Apa yang mau di luar? Boleh, yang mana aja. Yang dekat dulu ya, di Indonesia. Kalau orang famous di Indonesia nih, aku ceritanya pengennya siapa ya? Chef Juna boleh, boleh.
Iya. Alasannya kenapa, Kak? Sayang aja kalau nggak ada tato dari aku, gitu. Kan pasti bagus tatonya. Seperti apa tuh kira-kira gambarnya kalau Kakak mau tato? Apa ya? Oriental kayaknya bagus sih. Cocok kayaknya. Kenapa kita harus ketemu untuk ditato? Iya, karena kalau tato sama aku tuh pasti bagus. Ya kan? Gitu. Jadi yang mau tatonya bagus, tato aja sama aku ya. Oke, pesan aku untuk para perempuan yang lagi merintis ataupun lagi dilema apapun itu, kalian harus fokus, tahu yang kalian inginkan itu apa, konsisten, semangat, jangan dengerin orang ngomong apa, tetap jalanin yang kamu suka, pasti itu akan berbuah hasil yang sempurna di kemudian hari. Percaya deh kita. Fokus dengan tujuan kamu, semangat, konsisten, dan jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Ya. Aku nggak punya tato. Iya, aku sukanya tatoin orang aja. Gitu. Jadi nggak suka ditato. Tato aja ya.